Sekarang abang aku dah suruh aku handle benda ni, faham? Baik, bos. Tempat semua dah lock. Semua sudah lock, bos. Tak apa, bos. Nanti kita dah sampai sana, aku telefon Basha, aku bagi tahu kat dia. Lain dah clear dah. Basha, apa Basha? Ha? Sekarang Basha duduk kat ofis je. Aku yang handle benda ni, faham tak? Faham tak? Oi, mula tu. Jaga sikit, jaga sikit. Hang nak main tak, Abang?
saja nak melawat kawan lama. Eh, bisnes macam, okey tak? Bagus. Tapi biasalah. Ramai sangat yang nak menabur pasir dalam perniagaan aku. Standard lah, Blood. Hang kan raja seludup. Mesti ramai yang dengki kat hang. Hang kena tahu yang mana satu kawan, yang mana satu lawan. Yang lawan tu hang bunuh je. Kata? Blood, Mat Pong. Mana dia? Dengan kau sekarang. Dia dah tak ada, Blood. Ini mesti ada yang penting pasal kita pada polis ni. Ini mesti Tiger Mika juga. Tiger Mika juga. Siap. Musuh memang perlu dihapuskan. Aku tak sepatutnya masukkan adik aku dalam bisnes ni. Mabong. Mabong. Semalam baru hari jadi dia. Ini mungkin sebuah anima. Maafkan Abang Di. Maafkan Abang. Nak berhenti, Datuk. Awak nak berhenti? Apa awak cakap ni? Rizwan, kenapa mesti berhenti? Aman tu bukan setakat kawan saya je. Dia dah macam darah daging saya sendiri. Sekarang dia mati depan mata saya. Saya tak dapat buat apa-apa langsung nak selamatkan dia. Sikit pun tak. Saya faham situasi dan emosi yang awak lalui sekarang. Saya rasa awak perlukan rehat. So, saya nasihatkan awak ambil cuti panjang. Dan selepas itu awak datang jumpa saya. Dan buat keputusan muktamad. Sama ada awak nak teruskan perjuangan dalam pasukan ataupun lari daripada tanggungjawab dan meninggalkan pasukan buat selama-lamanya. Awak fikir sedikit, tuan. Maklumat yang aku dapat, bukan Tiger yang petik nama Mat Pong. Siapa yang bunuh Mat Pong? Kerja yang kita buat ni belum. Pasti kita ada ramai musuh, kiri dan kanan.
Basha. Barang Mak Bong. Belum. Ini barang-barang Mak Bong. Mak Bong. Ini semua salah aku. Kita sepatutnya masuk dalam kerja aku. Kita sepatutnya mengikut kerja aku. Letakkan apa aku dalam mulut dia, Basha. Salah aku. Aku yang patut selamatkan dia. Bukan. Ajar. Ajar. Kita mana tahu ajal kita pun. Dah kerja kita macam tu belum. Kita tahu kita tak akan selamat. Kita hanya tunggu masa saja. Antara hidup dan mati. Mohon adikku, kau akan tetap selamanya bersama aku. Antara hidup dan mati. Aman, aku minta maaf, Man. Aku gagal. Gagal sebagai seorang partner. Aku tak dapat nak lindungi kau. Aku minta maaf, Man. Aku dah tak ada arah dah sekarang. Aku tak tahu nak buat apa lagi. Aku harap kau damailah ke sana. Surprise! Happy birthday! Baiklah, korang tak kena tembak tu. Aku lupa beri aku. Sayang. Thank you. Terima kasih. Kenapa Lilin tak mati-mati ni? Tak mati. Tak apa. Biar kita orang buat ni. Terima kasih. Kau dengan dia bila? Aku nak rasa juga nasi minyak korang ni. Bulan depan. Depan? Hai, sekejap betul aku rasa hidup aku sunyi lah lepas tu. Cakap apa ni, Man? Sunyi lah, kau dah kahwin. Takkan kau nak dengan aku, mesti kau dengan dia. Kita ada kecil hidup sama-sama, Wan. Susah senang sama-sama, Wan. Takkan aku dah tinggal, Hang? Apa-apa jadi aku takkan tinggal, Hang, Wan? Hang dengar pepatah ni. Duk rembat balik, Wan rembat tu, Wan. Aku sayang dengan Wan. Kita black brother, Wan. Dia dah cakap siap-siap dah pun Kak Aisyah.
kalau nak kahwin dengan dia, maknanya kena terima Abang Wan tu. So tak boleh buat apa eh? Bukan terima macam mana pun. Kalau dia tak berlaku adil dekat Aisyah, bagi tahu abang eh. Okay, rembat pula dia. Rembat dia. Ya, abang. Jom, macam pati. Kau baru nak mulakan hidup baru dengan Aisyah, Mai. Sekarang kau dah tak ada. Aku tak tahu macam mana aku nak berjumpa dengan Aisyah lagi. Ni, bila Tok Kadir cakap tu kau dengar. Kau jangan rushing. Ha, apa dia cakap, kau repeat. Tapi slowly, jangan kalah kabut. Faham? Nah, aku okey lah. Kau okey. Nanti, dengan perangai gila kau tu, tak macam-macam je lah jadi. Benda boleh settle. Esok kau MC. Jangan teriak. Jangan teriak. Aku okey. Jangan menangis. Sa pula kau terbuka balik ni. Kau sunyi lepas pemergian arwah kawan baik kau tu. Kau pasal itulah. Habis tu pasal apa? Sepatutnya kau ni dah move on to the next level. Saya datang sini sebab nak cuti. Nak tenangkan fikiran. Aku heran kenapa kau tak nak aku cerita kat orang kampung yang kau ni seorang anggota. Tak apalah nak dibanggakan sangat. Kalau sahabat sendiri pun saya tak boleh selamatkan, nak banggakan apa? Jaga alam semula jadi. Kena kucit sampah sarap ni. Betul. Abang Rizwan cakap, barulah pantai dan kejauhan alam sekitar diselamatkan. Betul apa yang Abang Rizwan cakap. Tapi cara korang ni salah. Ha? Kenapa pula? Apa maksud cikgu? Sini. Tengok ni. Korang kutip sampah, tapi tak pakai sarung tangan. Jadi apa yang Abang Rizwan ajar kami tu salah lah. Boleh bunuh kami. Tak salah. Saya tak nak mati, Abang Rizwan. Saya pun tak nak mati. Abang Rizwan. Kenapa ni? Tak nak mati? Kenapa cakap macam tu? Siapa yang ajar? Tu, Cikgu Ayu tu. Dia yang cakap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf tanya. Tapi kenapa awak cakap dengan budak-budak macam tu? Tak, saya bagi tahu dekat diorang tadi. Cara diorang kutip sampah tu salah. Bila diorang sepatutnya kena pakai sarung tangan. Yelah mana tahu kalau apa diorang kutip tu kaca. So, kena tangan luka, kan? Oh. Saya tak fikir pula sampai ke situ. Tapi betul jugalah apa yang awak cakap ni. So, saya minta maaf. Tak apa, tak perlu minta maaf. Betul? Saya minta diri dulu. Okey. Bye, cikgu. Tak payah kutip sampah dah. Adik-adik jom, kita cari sarung tangan dulu. Tak boleh kutip. Takut tangan terluka, Cikgu Ayu marah saya pula. Kita kena kasih jadi kali ni. Partner aku kat Siam tu dah mengamuk dan membekak. Dia dah tak apa-apa nak Apa kon? Confident. Aku nak cakap betul lah tadi. Confident. Deal kita kali ini penting. Sebab inilah consignment paling besar pernah kita terima. Betul. Pak Doyok pun dah standby satu projek untuk kita. Tapi itulah. Cawpok Siam ni dah tak apa-apa yakin pula dengan aku. Hmm.
Waduh, waduh, waduh. Pak Doyo. Pak Belut. Apa kabar? Gimana kabarnya? Bagus. Basya. Makin ganteng ya kamu. Kabar apa, Doyo? Mari, mari, mari. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kenakan. Silakan, Pak. Silakan. Gimana ceritanya? Begini, Pak Leo. Begitu ngecoba siap. Jangan panik. Jangan gelabah. Kali ini aku sendiri yang akan buat kerja. Pak Doyo tahu macam mana Belut buat kerja. Tidak tahu. You guys don't worry, okay? This time around, I, myself, will bring the drugs. Trust me. Because I'm the king of the smugglers. Luar biasa. Pandai juga kau buat, Iwan. Cikgu Ayu, Cikgu Ayu. Cikgu. Ah, kan bagus kalau macam ni. Lain kali kalau buat aktiviti macam ni, jangan lupa pakai sarung tangan, okey? Okay. Abang Rizwan mana? Tu. Kau tunggu apa lagi? Jangan sampai aku rembat dia, kau melepas kau. Tak kisahlah, cik. Ambil je lah kalau cik nak. Lawa tu. Memang lawa. Meri, meri, meri. Kami buru dulu. Bagi aku tarik. Ya, bagi pun tarik lah. Mana tahu ikan ke, selipar ke, mana tahu. Tarik macam ni. Tarik macam ni. Lepas tu, kena lock macam tu. Kau ni, ha, orang tu belajar, orang nak belajar. Tarik betul. Ha, macam ni. Okeylah, cikgu gerak dulu. Wow, macam tu. Ini Abang Rizwan yang bagi hadiah yang cantik. Bye-bye, cikgu. Macam macam mana kau boleh dapat kotak tu? Ni pakcik lah pandai-pandai. Orang tak habis lagi buat kotak tu. Ada 3 biji lagi tak letak. Dia berjalan tadi tu. Abang Rizwan pergi mana? Abang nak kita orang cari satu pulau ni. Abang kat sini lah. Nak pergi mana lagi? Oh, nah. Layang-layang. Abang dah repair dah. Jangan sampai putus tau. Yeay, dah
Feria, diorang ajak Ayu teman cari abang. Takut sangat abang kesayangan dia ni hilang. Sian budak tu cari-cari abang. Ada siapa-siapa lagi ke cari abang selain? Rasanya tak ada tadi. Budak-budak je datang dekat Ayu tanya pasal abang. Orang lain tak ada pula datang dekat Ayu. Yelah, abang tanyalah. Mana tahu mungkin ada siapa-siapa yang kat luar tu yang mungkin risau kat abang. Tak ada. Tapi Ayu pun sama. Ayu pun risau juga? Ayu pun sama nak main layang. Okey. Nah, ni Ayu punya. Sorry, tak ada colour lain, cuma ada hitam. Apa? Je. Apa? Tak nak main layang sekali ke? Ayu main dulu lah. Abang nak kemas-kemas sikit. Sebab dengan Ayu. Abang? Ya? Ayu balik dulu eh. Dah lewat dah ni. Okey. Terima kasih sebab ajar main layang. Sama-sama. Baik-baik jalan. Okey. Ayu. Tak ada apa-apa lah. Kenapa? Cakaplah. Esok abang bagi tahu lah, abang dah tak ingat. Dah lupa. Kalau abang nak ingat, abang bagi tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, macam mana dengan awak? Saya macam ni je lah Datuk. Sama je. Saya harap awak lebih sihat dan lebih bersemangat sekarang. So macam mana? Awak dah fikir habis-habis dengan keputusan yang awak buat? Saya... Kamu Ridwan, jangan jadi pengecut. Selesaikan dan tamatkan masalah yang belenggu hidup awak selama ini. Awak seharusnya bangkit sebagai seorang lelaki, berani berdepan dengan cabaran. Tujuan saya datang kemari, saya mewakili PDRM. Saya mahu awak teruskan perjuangan. Baiklah, mari saya imbas kembali kejadian sebenar yang berlaku. Mangsa dijumpai dengan dua das tembakan di bahagian belakang. Setelah ujian balistik dilakukan ke atas dua buah peluru, didapati salah satu daripada peluru tersebut datang daripada jarak 200 meter dan ianya peluru yang tidak didaftar. Manakala satu lagi merupakan peluru yang dijumpai ditembak dari jarak dekat, iaitu peluru milik kita. Jadi kesimpulan kita dapati bahawa peluru asing menembusi badan suspek dan juga penyebab utama kematian Inspektor Aman. Suspek sudah pun dikenal pasti melalui rekaman CCTV yang berada di lokasi.
Dalam arti kata lain, orang mereka sendiri yang bunuh Mak Bong. Cincin yang Mak Bong pakai itu, aku dah serah pada waris dia. Ambil barang ni. Bagi pada orang yang saya cakap tadi. Kita dapati, Belut sedang merancang agenda lebih besar sekarang. Jadi, pasukan kita perlukan kepakaran dan pengalaman awak itu. Assalamualaikum, Ayu. Ayu, abang minta maaf. Abang kena sambung balik tugas yang abang tinggalkan. Hah? Bagaimana? Ada banyak perkara pasal abang yang Ayu tak tahu. Abang nak ceritakan pun banyak sangat cerita. Jadi abang dah WhatsApp nombor telefon Aisyah, isteri kepada arwah adik abang tu. Kalau Ayu nak tahu selanjutnya, Ayu call dia lah. Kalau Ayu nak jumpa abang pun, Ayu boleh call dia. Abang, abang kat mana ni? Abang dah kat JT dah. Okey, Rejuan. Selamat kembali bertugas, ya. Terima kasih, Datuk. Untuk maklumat semua, ASP Rejuan telah dilantik bagi mengetuai operasi menumpaskan geng Belut. Dan beliau akan bertugas di bawah seliaan DSP Anwar. Teruskan. Terima kasih, Datuk. Sebuah projek khas telah ditubuhkan untuk meneruskan operasi ini. Tuan Rejuan perlukan bantuan anggota-anggota yang terlatih. Identiti kewujudan anggota ini perlu dirahsiakan. Buat masa sekarang. Terima kasih, Tuan. Bagaimana Tuan Anwar katakan tadi, untuk menjayakan operasi ini, saya perlukan kerjasama kepakaran pelbagai pihak, iaitu pihak penjenayah cyber, perisikan, penyamaran, berikutan pergerakan terkini geng Belut. Dan saya akan berusaha sedaya upaya untuk mengetuai operasi ini. Yang pasti, saya telah pilih terbaik khas untuk operasi ini. Maksud saya, operasi X. Suspek dah buka WhatsApp. Yunus, dah boleh, saya sekarang dah. Pablo masuk, Pablo. Bercerita. Aku dah dapat dah cari coklat yang kita idam-idamkan. Betul, coklat tu sekarang ada di dalam kapal terbang. Habis tu kau dapat confirm belum? Confirm, Pablo. Sebab aku dah check dah dalam sistem WhatsApp dia. Memang dia ada berhubung, mengatakan serbuk, herba yang mengandungi dada tu berada di dalam kapal terbang. Roger, Pablo. Baiklah, Janggus. Baik, okeylah, aku gerak sekarang. Ada mesej? Kita ada mesej baru ni. Eh, korang dapat mesej? Dapat. Aiman mana? Mana lagi? Biasanya dia tu kejar cita-cita. Aizah, saat lagi kau tunggu ke mana? Bang, ini kena-kena. Bang, paper ni kena-kena, bang. Kena-kena. Boy. Tak boleh lah. Tak macam ini ke syuting ke Malaysia? Aku daripada malam tadi dah sampai lepas subuh practice dialog aku. Okay, bang. Okay, tune. All ready? Roll. Okay.
Okey, bang. Kamera ke atas, Zul. Ha? Okey. Abang. Saya river sikit, bang. Saya river sikit. Hey, bang. Bang, saya ni ada dua. Aku betul laut ni. Aku nak air. Assalamualaikum, tuan. Selamat sangat ni. Dah lama tak aku tunggu. Assalamualaikum, tuan. Selamat. Tuan, saya ni bukanlah nak salahkan orang, tuan. Tuan bukan perangai saya, tuan. Tapi kalau tak janggut ni yang tunjuk jalan shortcut kena memanjat bukit, maknanya kita setengah jam nak sampai sini. Tengoklah saiz badan dia macam mana, tuan. Tak maulah, tuan. Dia tak ada kena-mengena pun dengan saiz badan ke jalan bukit ke, tuan. Dah berapa lama dah kita tak datang sini, tuan? Betul tak? Eh, dah lah. So, tuan, apa operasi kita lepas ni? Baik. Kita masuk dulu. Janggut, set up. Okey, tuan. Apa kena-mengena? Apa kena-mengena dengan badan aku? Eh, kau cuba kalau buat salah tu, mengaku sikit kesalahan kau. Tahu tak? Reputasi aku dah jatuh kan, tuan. Tapi aku tak jatuh. Kau drop my water face, you know? Puyo! Tuan, ni kena ada password wifi ni, tuan. Apa benda yang pergi minta wifi? Hacker kot. Hai. Aku punya kerja, aku punya suka lah. Baik. Tujuan korang semua dilantik disebabkan kepakaran yang korang ada. Operasi ini untuk menewaskan geng Belut. Kita kena tangkap dia sampai dapat. Kita dapat maklumat. Geng Belut tengah merancangkan sesuatu yang besar. Kita cuma ada 4 hari saja untuk menjayakan operasi ini. So no mistakes. Make sure. Okay? Janggut. Ya, saya, tuan. Aku nak kau hack segala sistem diorang. Email, panggilan, WhatsApp, bank transaction, semuanya. Siapa dia jumpa aku nak tahu. Siapa dia makan dengan siapa pun aku nak tahu. Okey, tuan. Kita dapat maklumat yang geng Belut tengah mencari seorang cikgu salsa. Jadi kau akan menyamar sebagai cikgu salsa, masuk dalam rumah dia, pasang kamera, perakam suara, semuanya. Jadi kita boleh gunakan sebagai bahan bukti. Okey, baik, tuan. Alimat, sebagai pemandu hebat, make sure suspek yang kita ekori itu tiada siapa yang lepaskan. Faham? Baik, tuan. Pablo, seperti biasa, smash. Baik, tuan. Ada apa-apa soalan? Saya faham tugas-tugas yang tuan bagi tu. Tapi, penarik salsa, tuan. Bukan apalah. Ni kalau Belut, jumpa ni, tuan, bukan kena Belut tu, kena beli dia nanti. Aku bukan setakat tahu menarik salsa. Yang paling kau aku akan peralak. Yang itu aku boleh tolong. Tak. Maaf. Minta maaf, tuan. Tuan. Saya buat kerja sekarang, tuan. Kecil ulat gusi ni. Guys, korang tengok maklumat yang tuan dah bagi. Lokasi Belut, kita dah dapat tahu dah. Alright, operasi X mulai sekarang. Okey, tuan. Buat kerja kita. Good. Ya, saya. Masuk wifi apa tadi, Apa ni? Apa ini ribut-ribut? Pak Belut, sebentar ya. Pak Basya, tolong lepaskan. Lepaskan. Terima kasih. Teruskan. Maaf, Pak, ya, ini prosedur, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Biadab. Ya. Silakan, Pak. Segera diparuhi yang kau hajar, ya? Saya harap Bapak bisa memaafkan mereka. Kerja mereka memang begitu kok. Waduh, cantik sekali cincinnya.
Yang mana? Ini. Ini. Yang ini. Tu, cincin sentimental tu, Pak. Tuan Belut dah janji takkan tanggalkan sampai bila-bila. Oh ya, sentimental ya. Tapi saya fikir ada rahsia di sebalik cincin itu. Apa yang Bapak cakap ni? Ini cincin arwah adik aku. Artinya Bapak juga akan jadi arwah kayak adik Bapak. Apa yang Pak Doi cakap ni? Pak Doi mau aku mati? Pak Belut, saya percaya sama Bapak 100%. Jadi Bapak juga mesti percaya sama saya 100%. Ayo, biar saya lihat cincinnya. Ayo. Sebentar, Pak, ya. Sabar. Mau bawa ke mana? Bapak enggak perlu bimbang. Biar diperiksa. Nah, ini artinya Bapak sudah lama diperhatikan. Ada chips, blue fire, emas putih. Simpeten, bos. Aku rasa dah sampai masanya untuk kita naikkan Manpong satu level lagi. We get ready, so we call you up. Ini kita polis. Ya. Setelkan. Bong. Skol. Skol. Bong. Bong. Kau tahu abang sayang kau kan? Apa ya? Buka. Hari-hari jadi. Bukan itu saja untuk tahun ini. Ada lagi besar daripada itu. Ya betul bang. Pas ni. Abang nak kau jaga semua bisnis abang. Kau abang aku. Nyawa aku untuk kau. Bang. Kau segalanya untuk aku. Jangan kecewa kau abang. Usha, pasal aku ke adik aku mati? Tak, belum. Aku pun tak tahu. Tapi kau bagi aku masa, aku akan siasat perkara ini. Kau akan tetap selamanya bersama aku. Itu Pak Doyo. Pak Belut, sabar ya. Saya ada kejutan untuk Bapak. Kejutan apa lagi Pak Doyo? Takkan dalam sudah lama aku buat desim. Kok sampai ke situ sih?
Kejutannya ada di dalam. Ayo. Ayo. Selamat datang kepada Paduka Ayahanda Blood. Silakan. Awi. Saya suka jantan poyo ni. Sila duduk. Ya baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan menyampaikan lagu ini. Lagu berjudul Saja di Oktober. Lagu ini adalah lagu kemarahan Ayahanda Blood. Dan juga lagu kemarahan arwah adik kepada Ayahanda Blood. Saya suka jantan poyo. Tak sanggup lagi aku menangis lalu alasan menghantui diriku. Biarkan dia pergi. Terima kasih, Pak Dayo. Menjadi suatu misteri bagaikan tiada hati yang peduli. Tidak mau ku ingat lagi Pasal. Nih. Siapa punya kerja ni? Siapa yang buat GPS? GPS? Oh, jangan main aku. Gua tak tahu. Hajar dah. Hajar dah. Kau ni GPS tu kau ni bu. Yang panggil GPS, yang panggil tu kau ni bu. Ah, orang kata buat macam buat mah. GPS. Ada GPS. Sampai cek CCTV sekarang. Aku nak tengok tarikh masa tu. Siapa yang main? CCTV. CCTV. Ah, terabur dah. Aku pijak kan dia. Ambil betul. Hancur balik kamera lain. Ya, betul. 22. Betul ni? Betul. Semua tak ada. Ni, ambil cek kedai sebelah. Itu hari itu mata datang ke kedai cakap tarik kes penipuan batu permata. So ini mau cek itu batu. So dia bawa tu batu ke dalam van polis. Lepas itu saya pulangkan itu batu cincin. Anda tahu apa kata itu buri pun saya tahu. Saya terus masuk batu cincin ke dalam peti. Okey, itu bukan mau lepas saya. Apa lagi? Sorry ya. Boleh saya. Okey ya? Oh. Sorry ya. Apa?
Melina. Lady Ryan. Betul. I'm Melina. Secantik mana ini ke guru tari aku? Melina, I tak pandai menari. You aja, I belajar. Boleh. Of course, boleh. Tapi sebelum itu boleh tak you turunkan spek you? I tak biasalah nak menari tak pandai mata orang. Oops. I pun tak biasa. Eh, Awi, I minat dia. I minat dia. I suka jantan boyo. Ni tak ada CCTV ke? Nanti nampak kita. Tak ada. Jangan risau. Sini clear. Boleh tolong tak? Tolong apa? Tolong gosok gigi. Ada bau sikit. Oh, bau? Bau lah. Busuk. Busuk, boleh tak? Busuk. Mana aku dah makan petai hari ni? Dia dah balik. Elah. Elah. Otong steam. Belot. Ni. Inilah polis yang bunuh adik kita. Perkara ni yang aku nak bagi tahu dengan kau tadi. Tapi kau tu pula terlalu sibuk. Kau lebih utamakan perempuan salsa tu. Aku nak pegang dia, aku nak belai dia, aku nak cium dia. Aku bunuh dia.
Sebab binatang ni aku gagal. Adik aku mati. Bashir. Aku belum pernah gagal. Hantar gambar dia ke seluruh rangkaian kita. Aku nak makannya. Aku makan dia, Bashir. Belum. Aku akan buat apa saja yang kau suruh. Yang penting, kau yakin dengan aku. Abang hitam macam mana? Lasihan kopi awak. Halimat, roll it. Abang. Sayang, ya Allah, sayang. Sayang? Allah. Ya Allah, abang accident, sayang. Apa accident? Ni garang dua orang dua ni. Apa yang garang? Woi. Dah. Kau bayar je lah. Kejap, abang. Sayang. Abang kau baik. Abang accident betul ni, abang tak tipu. Apa si sayang ni, woi? Woi, dah. Aku dah lambat ni. Ha, eh, bang pula sayang. Ha, abang kau balik. Abang kau balik. Kau hilang atas ke apa kau ni, woi? Okey, bye. Hey. Apa kena dengan kau, Mat? Sayang. Abang, maaflah. Saya bukan apa. Saya gaduh dengan girlfriend saya ni. Kantoi gambar saya ambil gambar dengan perempuan. Kau ada Instagram, bang. Saya tak sengaja lah kau kita. Dah. Aku tak mahu dengar yang tu. Abang bayang lah. Tapi, ya Allah, bang. Saya sebenarnya duit pun tak ada kat saya. Duit kat girlfriend saya. Satu hari dia bagi RM10 je. Beli nak saya RM7.9 kalau kat kantin tu campur air. Cuba tukar RM10 je, bang. So, dah. Kau bayar je lah. Aku dah lambat ni. Itulah bang, saya bayar. Saya bayar. Okey, macam ni bang, macam ni. Apa kata, kita tukar nombor, saya transfer ke abang. Okey, saya bayar. Okey, macam ni, ambil nombor telefon aku, nanti bagi detail. Itulah, saya bukan apa sebab girlfriend saya ni. Cepatlah, nak ambil nombor. Nombor telefon, Susah lah nak berjumpa perempuan ni bang, kalau dia mengajuk tu, aduh. Sampai hidden kita. 019. Saya tak tahu kan kadang-kadang. 999. Saya cuma nak pujuk. 377. 779. Macam itulah. Itu yang saya nak cuba nak beritahu abang. Saya bukan sengaja langgar ni, bang. Saya cuma nak pujuk dia. Dah lah, suruh abang bayar. Saya transfer lah. Kau jaga, bang. Kenapa saya kata tengah gaduh dengan girlfriend saya? Abang tak pernah ada girlfriend, eh? Oh, bercinta macam ni lah. Itu tak pernah ada girlfriend, kan? Memang macam ni lah orang bercinta. Kena pujuk. Ini kerja Alimat lah. Apa benda yang susah sangat? Tapi kalau dia orang tu pun, kenapa? Kalau orang jahat je kena baju hitam. Kenapa ya? Macam itu? Okay, tak apa, sekarang aku dah ada nombor telefon. Pas kat janggut. Alright, nombor. Tracking Alimat dah kasih. Okay, nice. Senang kerja ni. Okay, jom, dah dapat tracking. Lokasi yang terkini, tuan dah boleh follow dah lokasi yang saya bagi tuan tu. Yes, tuan.
Minta kerjasama semua tinggalkan tempat ini sekarang. Move! Move now! Pablo, jaga bawah. Tuan. Eh, tuan. Tuan. Premis kita datang. Polis dah serbu. Ridwan, polis yang kita tengah cari itu. Ini mesti kerja dia. Siapa nama dia? Ridwan. Tak sanggup lagi aku menyebut namamu, namamu nama Ridwan, pengenmu macam setan. Yeah!
Siapa nama polis yang mati dengan adik aku tu? Aman. Inspektor Aman Rahim. Kawan baik Ridwan. Sebab itulah dia nak balas dendam. Sebab kawan dia pun mati sekali. Jadi, cek Aman apa? Inspektor Aman Rahim. Ni dia. Belum. Ini dia. Ni, ni orang dia bang. Aku nak ni. Aku buat sekarang. Sekarang pergi. Abang... Apa dia? Abang Ridwan datang tak? InsyaAllah dia datang. Ni tanya ni rindulah tu. Mana ada? Ayu tanya je Kak Aisyah ni. Alah, tak payah nak malu-malu sangatlah dengan Kak. Okeylah, tak apalah. Akak pun dah siap ni. Apa-apa nanti kita jumpa, eh? Okey. Bye. Nah, cik, ni kek je. Abang boleh. Hai, kita ada satu panggilan daripada pendengar. Hello, DJ. Hello. Aku Belut. Selamat malam, Belut. Aku nak buat permintaan lagu. Permintaan lagu apa tu? Lagu popular sepanjang zaman oleh penyanyi yang poyo tu, Awi. Eish, mana ada dia poyo? Lagu apa? Lagu dia bunyi macam gini. Tak sanggup lagi aku mengenang kisah lalu. Okey. Cukup. Suara sedap. Cukup. Lagu ni aku tujukan kepada Basha dan Eddie Lion dengan ucapan, korang tak mau apa tu? Okey, terima kasih Encik Belut. Terima kasih. Sekarang ni kita akan mainkan lagu yang tengah buat kerja lah Belut. Tragedy October. Urusan apa? Urusan kerja lah. Ya, abang ingat Ayu datang sini sebab cari abang. Jadi tak lah. Jadi betul lah abang cakap ni. Datang pasal kerja, bukan abang ingat cari abang. Yelah, Ayu mengaku. Selain urusan kerja, Ayu datang sini sebab nak jumpa abang. Sebab Ayu nak tahu macam mana keadaan abang. Ayu, abang, abang minta maaf. Okay, abang tak ada niat langsung nak terus tinggalkan Ayu. Tak cakap apa-apa. Sebenarnya abang, Kak Aisyah dah bagi tahu dah semua benda ke Ayu. ASP Rizwan. Tu dia. Ha, betul jangkaan aku. Aku hantar pada Belut. Abang balik dululah, dah lambat. Ada kerja nak selesaikan. Baiklah ASP Rizwan. Ayu tahu kan abang kehilangan teman.
abang dah fikir masalah. Kalau boleh, abang tak naklah hidup bersorangan lagi. Jadi abang tanya Ayu, Ayu jawab jujur-jujurnya. Ayu sudi ke tak jadi teman hidup abang? Kalau tak sudi, tak perlu abang faham. Ayu ingatkan abang nak hidup seorang-seorang seumur hidup abang. Ayu akan teman abang sehingga akhir hayat Ayu. Abang balik dulu, Aisyah. Okey, bang. Apa pula yang keluar ni? Kenapa? Ada nombor. Kejap tuan, saya try retap. Okey tuan, nombor yang saya dapat tadi tuan, nombor Korea tuan. Maknanya nombor servis perhantaran. Servis perhantaran ni tuan, dia ada tiga kategori. Dia ada udara, darat ataupun laut. Okay. Kejap tuan, kejap. Ha, bagi saya masa. Betul. Darat bukan. Apa nombor lah siau? Udara pun bukan tuan. Ya. Confirm tuan, laut. Ya tuan. Aku peninglah macam ni. Hai. Insan-insan yang memerlukan dan ingin membantu, Awek Chun, sila hubungi nombor yang tertera. Encik Ridwan. Siapa mang kau? Tuan. Ridwan. Hello. Kau cuba nak buat apa sekarang ni? Ha? Oi, get up! Tak kata bagi salam. Bodoh. Mak bapak kau tak ajar aku. Ha? Assalamualaikum. Sihat ke? Lepaskan dorang. Aku memang tak jawab salam binatang. Lepaskan dorang. Hei, senang-senang kau nak kudah lepaskan dia orang ni. Bagilah peluang aku. Dah lama dah tak kena dengan perempuan Cun ni. Kau nak aku kan? Oi. Kau ingat aku apa? Kau ingat aku gay? Kalau kau anak jantan, kau cakap je kat mana aku datang jumpa kau. Oops. Sorry. Aku kurang. Tapi aku memang nak kau. Masa kau dah aku mati. Faham tak? Faham? Adik kau mati bukan kat tangan aku, Belut. Kau tanya orang kau sendiri. Kau yang bila pembunuh adik kau. Kalau kau nak bukti, aku boleh hantar. Macam inilah ASP Ridwan. Sebab ni kau nak dia orang selamat, kau jangan ganggu urusan aku. Tik tok, tik tok, tik
Semaklah budak ni. Janggut. Ya, tuan. Hantar video tu sekarang. Baik, tuan. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena kat sini. Selalunya firasat aku cakap tepat. Eh, Belut. Apa hal kau ni? Dia tu cuma nak pembodohkan kau. Buat apa kau nak dengar sangat cakap dia? Kita fokus pada pelan kita. Itu lebih baik. Takkan aku bunuh adik aku sendiri? Ha? Takkan aku gila nak bunuh adik aku sendiri? Aku nak berak. Nak berak pun ikut. Tengok, macam mana? Right, sekejap, relax. Just nice. Alright. Aliman, Pablo. Aku dah send kat korang, koordinat. Kat mana beradanya kontena tu. Ia berada di pelabuhan. Sekarang ni korang boleh move, move, move. Pablo, okay? Let's go. Good job, gemuk. Relax, jangan go here. Don't touch me. Jangan go here, okay? Tinggalkan dia. Bashar. Maafkan Bashar. Siap Bashar. Kita tahu kita tak akan selamat. Kita cuma tunggu masa aja antara hidup dan mati. Nash, bagi tahu Tuan Anwar buat serbuan sekarang. Baik, Tuan. Tunggu, buka pintu sekarang. Ya, Tuan. Kita ada situasi. Sekarang Belut dah tawan tebusan kat lokasi yang saya hantar dekat Tuan tadi. Dan Tuan Rizwan minta skuad khas buat serbuan sekarang juga. Baik. Datuk, Rizwan ada masalah. Dia perlukan bantuan sekarang. Panggilan kepada Victor. Hmm,
ada apa, Belut? Tak ada apa. Alamak, tuan. Sial, Belut. Dapat kembali sekarang. Hello. Kan aku dah cakap. Setiap detik, setiap pergerakan kau, satu nyawa akan terkorban. Bodoh! Hei, jangan! Hello? Hello? Takkan aku nak bunuh kau. Basha, the lion. Ada orang masuk empire aku. Pasang kamera. Nak pantau gerak-geri aku. Tapi bodoh! Cuba nak jatuhkan aku. Nak rampas tahta aku. Nak bodoh semua peninggalan aku. Kan, Basha. Tiga puluh tahun bersahabat dengan aku. Aku anggap kau macam abang aku sendiri. Apa yang tak cukup? Apa yang tak cukup selama hari ini? Kau cakap dengan aku! Tak payah bunuh Mak Bom. Aku bunuh dia, aku bunuh dia. Aku berharap sangat kau bentuk, kau jaga Mak Bom. Bukan bunuh dia. Tapi sayang. Tapi sayang. Mak Bom. Mana dia? Dia dah tak ada belum. Jadi mesti ada orang yang penting. Pasal kita pada polis ni. Segera sekarang. Janggut. Ya, tuan. Kau monitor nombor telefon Belut. Update aku apa-apa. Segala pergerakan dia aku nak tahu. Jangan lambat. Okey? Roger, tuan. Roger, tuan.
Puan, Alimat dan Pablo dah gerak ke pelabuhan untuk tahan konsignment belut. Saya dengan Nash nak gerak ke lokasi. Tolong hantarkan backup sekarang. Betul ke tempat ni janggut bagi kita ni? Janggut ni kau boleh percaya. Wi-Fi password pun minta bos. Tina ada jalan dah ni. Hmm? Macam dah dekat. Kan? Bukan ini ke kontena yang kita cari ni? Inilah dia. Ambulan! Ambulan! Bos, polis dah kepung lori kita, bos. Jawab speaker. Apa dia nak? Kau lepaskan kontena aku dari pelabuhan tu. Kalau kau nak orang yang kau sayang selamat, kau kenal bom tu? C4 nama dia. Aku dah pasang dalam kontena tu. Ingat, bila-bila masa saja aku boleh letupkan kontena. Sampai. Johnny sekarang tuan. Bagi tahu tuan Anwar sekarang. Tuan Rizwan minta skuad unit khas keluar daripada pelabuhan tu sekarang juga. Sekarang dia nak pasang C4 dekat kontena tuan. Keluar daripada tempat tu. Okey, berjaya terima. Tango Romeo, Tango Romeo kepada semua unit. Belum aku jumpa dia seorang. Apa pun berlaku, teruskan dengan plan operasi X ni. Faham? Biarkan trailer itu beredar. Tunggu arahan seterusnya. Dan kaca. Kenapa tak jadi pelakonnya? Muka handsome jadi polis.
Diam! Ah, tu trailer. Tolong. Jenggot, kita orang kat belakang trailer. Apa status? Jenggot, kita kat belakang trailer ni. Dah bahas masalahnya sekarang. Aku tak dapat nak minta dia punya menara kawalan sekarang ni. Takkan tak settle lagi, Jenggot? Takkan nak biar kita mati. Bawa ke rumah kita ni, Jenggot. Cepat, aku cepat. Kita trailer sekarang ni, Loh. Aku. Kau dah dapat aku kan? Lepaskan semua orang ni. Apa kau cakap? Lepaskan semua orang ni. Lepaskan dia! Ha? No. Okey, kita buat plan B. Sekarang ni kau pergi kat belah kiri trailer. Aku pergi belakang, pergi panjang trailer. Boleh? Okey. Aku ikut. Yeah.
aku. Pergi cepat. Lari, lari, lari. Tolong. Tem-tem ni lah kau nak bumbling. Tem-tem ni lah kau nak leg. Ya. Aku tengok bawah. Ya! Belut! Game over, Belut! Masa kau semua! Jangan ambil aku! Kalau aku tak dapat, tak ada siapa pun boleh dapat! Untuk pengetahuan kau, aku dah aktifkan bom! Neraka Kim salamkan kau. Aku nak ambil luar.